Terima kasih Syuhaida di Angkasa Puri. Selamat pagi dan salam sejahtera. Cerita Pagi Sabah kali ini kami bawakan dari Dewan Undangan Negeri Dun Sabah di Likas, Kota Kinabalu, yang mana hari ini merupakan istiadat pembukaan dan juga mesyuarat pertama penggal ketiga Dun Sabah kali ke-15 yang disempurnakan Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahirudin sebentar tadi. Dan persidangan Dun Sabah kali ini menyaksikan perbezaan berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi memutuskan rangkaian penularan COVID-19. Dan untuk perkembangan lanjut bersama saya ketika ini, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiq Haji Abdal. Baik Datuk, berikutan PKP, apakah pendekatan yang diambil bagi memastikan persidangan DUN terus berjalan lancar dan pada masa sama patuh PKP? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita mulakan persidangan Dewan Undangan Negeri dan ini merupakan salah satu daripada yang perlu kita lakukan mengikut Perlembagaan Negeri Sabah, iaitu tempoh yang diberikan dari penghujung persidangan yang diadakan 6 bulan. Ya, itu dalam Perlembagaan Negeri Sabah di mana perlu dan dimestikan untuk kita menganjurkan persidangan dewan. Dan persidangan yang terakhir kita lakukan pada tahun lalu bulan 11. Jadi tempo dia agak kita tak sedar, iaitu sehingga awal bulan Mei dah tempo hampir sampai. Di samping itu kita juga perlu mematuhi peraturan, iaitu perintah kesihatan mengikut Perlembagaan 342 di mana kawalan pergerakan manusia dalam keadaan COVID-19 ini juga perlu kita patuhi. Dalam memenuhi dua-dua perlembagaan ini, iaitu kita hadakan pada hari ini dan kita pendekkan waktu dan masa dia, iaitu kebiasaan kita adakan sidang dewan satu hari tempoh daripada pagi sampai ke petang dan sampai ke malam, tapi pada kali ini cuma setengah hari saja setiap yang kita lakukan dan kita pendekkan lagi satu hari untuk membolehkan supaya persidangan ini dapat kita adakan, iaitu untuk meluluskan perbelanjaan kewangan yang telah kita belanjakan, ya, yang kita telah bentangkan 670 juta tapi peruntukan dari pada kerajaan negeri 553 juta ringgit. Dan aturan-peraturan yang kita telah lakukan hari ini, contohnya kalau mengikut dari sebagai pergerakan kawalan manusia, dihadkan tidak boleh melebihi 50 orang. Dan hari ini telah kita urus takbir untuk membolehkan cuma mungkin 48 orang ataupun kurang daripada 50 orang yang turut hadir, walaupun jumlah ahli Dewan Undangan Negeri 60 orang. Dalam pada itu, kita tidak menindakkan hak mereka. Kita minta kepada mereka supaya bergerak antara satu dengan yang lain, kena kita juga mengetahui peraturan ahli Dewan Undangan Negeri harus hadir dalam sidang-sidang Dewan Undangan Negeri yang telah pun dimaklumkan kepada mereka, tidak boleh melebihi 3 kali sidang. Jadi maknanya mereka perlu juga menyatakan kehadiran mereka dalam sidang ini untuk membolehkan bahawa ini di antara peraturan yang mereka perlu hadiri. Di samping itu tempat duduk juga kita asingkan satu apa ni had yang diletakkan untuk membolehkan supaya ini mengikut peraturan yang ada. Baik Datuk, mungkin apakah langkah-langkah keselamatan yang ditetapkan dan perlu dipatuhi wakil rakyat sebelum dan semasa berada dalam dewan? Well, sebelum mereka hadir, kita minta supaya mereka menggunakan mask satu, dan juga kita sediakan sanitizer, iaitu untuk membolehkan supaya mereka disinfek melalui disinfek laluan itu, untuk membolehkan supaya badan pakaian mereka juga dapat kita sanitize. Dan di samping itu seperti yang saya nyatakan, mesti had tempat duduk berasingan jarak jauh mengikut aturan yang telah pun diberikan oleh Kementerian Kesihatan. Dan alhamdulillah pada hari ini kita mematuhi segala apa yang telah pun diminta untuk membolehkan supaya persidangan dewan ini dapat kita sediakan dan dapat kita anjurkan pada hari ini. Baik, terima kasih Datuk. Terima kasih. Dan persidangan Dun Sabah kali ini yang turut berlangsung 3 hari turut menghadkan kemasukan kepada 3 media rasmi kerajaan sahaja. Dan persidangan Dun ini boleh diikuti secara langsung melalui saluran YouTube Kerajaan Negeri Sabah. Sekat ini sahaja yang saya boleh kongsikan dalam Cerita Pagi Sabah kali ini, dan kembali kepada Selamat Pagi Malaysia. Silakan.